kali ini timbang bola Sunda, satu smash keras. Oh, apa yang terjadi? Lampari ke belakang Mehmet di sana. Oh, keras. Gentay saudara, dan bola tidak sempat tersentuh dengan baik. Kali ini kembali akan melemparkan bola pemain dari Putra Sanjaya. 1-0. Sementara ancang-ancang sudah Mehmet saudara, lepas bola sudah masukan umpan maksudnya, namun dicuri begitu saja oleh pemain dari Sanjaya. Manjariku, sayang bola harus melebar ke lapangan pertandingan dan set akan dilakukan kembali untuk pemain Sanjaya. Putra Sanjaya akan melepaskan bola kembali melalui tangan. Ancang-ancang menit, sementara kita lihat lepaskan bola sudah agak keras masuk. Bola harus membentur jaring pertandingan tadi dan membuat bola harus jatuh kepada pemain Putra Sanjaya. Kita lihat kembali satu sem kali ini akan dilakukan sudah. Oh, dilakukan sudah di sana. Kita lihat lawan satu kembali gagal saudara. Satu penempatan bola tadi yang dilakukan oleh pemain Putra Sanjaya membuat angka menjadi 2-2. Baik, kita lihat kembali satu set dilakukan sudah di sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi saudara, satu kesalahan kali ini untuk pemain Manjariti dan menambah satu angka. 2 di kubu pemain Putra Sanjaya. Nah, kita lihat lawan lepas bola sudah masih diangkat di sana Genta dan satu smash tidak keras angkat kembali di sana lawan gratis memang sudah. Oh, apa yang terjadi saudara? Pindah bola rupanya keluar bola tadi, satu penempatan bola yang dilakukan oleh lawan dan menambah poin kembali di kubu pemain Putra Sanjaya saudara. Kali ini pemain Putra Sanjaya 4-2 akan melepaskan bola. Sementara ancang-ancang sudah Anip saudara. Oh, apa yang terjadi? Masih dapat terkabar. Rupanya dilakukan tadi oleh pemain Manjariti, namun sayang kembali kandas dan membentur jaring pertandingan. Nambah satu poin kembali di kubu pemain Putra Sanjaya. Putra Sanjaya melalui tangan kanan Ilham Mehmet rupanya angkat sudah. Oh, pemain Manjariti putih sudah. Apa yang terjadi? Lagi-lagi poin bagi tim Putra Sanjaya. Dengan demikian angka 6-2 pada di mana tim Sanjaya sudah meraih angka 6-2. Baik saudara, kita lihat kembali satu sabi lakukan sudah lepas bola di sana. Kita lihat tahu. Untuk Putra Sanjaya menjadi 7-2. 2-7. Kembali ya. Lakukan sudah angkat di sana. Mehmet, saudara. Sementara kita lihat umpan Ilham. Gerak depo. Masih terbaca. Angkat di sana. Kembalikan bola. Bebas lagi. Satu pengambilan bola yang dilakukan oleh pemain. Pemain Manjariti. Lagi-lagi bola harus bergulir dilakukan pemain Manjariti. Dan menambah poin untuk kubu Asam. 2-8 pada set yang pertama. Kita lihat satu lepaskan bola sudah angkat Mehmet di sarum Mehmet, sementara umpan Ilham keras satu smash kembali yang dilakukan oleh Ilham mapikan pemain Asam Jaya tadi dan berhasil kembali menambah satu poin saudara. Kita lihat set kali ini akan dilakukan oleh pemain-pemain Manjariti. Lawan rupanya lepaskan bola sudah, Ilham tarik ke belakang Mehmet di sana. Lagi berhasil menjadi 10-2 pada set yang pertama.
Kita lihat kembali satu siapa melakukan serang untuk pemain Putra Sanjaya. Rupanya Mehmet lepas bola sudah keras dia dan kurang sempurna satu penyimpan bola yang dilakukan oleh pemain. Bola harus melebar keluar lapangan pertandingan dan lagi-lagi membuka poin menjadi 11 lawan 2 di set yang pertama. Kita lihat kembali satu siapa akan dilakukan kali ini untuk pemain-pemain Mahasam Jaya. Lepaskan bola sudah angkat lawan, tarik ke belakang di sana. Ibu saudara maksud saya itu Genta, sementara umpan Ilham keras. Manjariti ya maksud saya Putra Asam Jaya. Ilham lepas bola sudah angkat di sana. Keras kembali saudara, tidak sempat dikembalikan oleh pemain dari Putra maksud saya Manjariti. Nah, dengan demikian kembali lagi bola harus bergulir di lapangan Manjariti. Saya kembali untuk pemain Putra Asam Jaya. Nah, di angka 16 lawan pertama ini kita lihat kembali Ilham sudah ancang-ancang. Lepas bola sudah angkat untuk pemain Manjariti. 5 lawan 16 pada set yang pertama. Pemain Manjariti akan melepaskan bola melalui tangan kan lawan, lepas bola sudah. Kita lihat kembali kerjasama maksudnya pemain Asam Jaya itu Mehmet dan Hibul. Namun sayang bola harus kembali keluar lapangan pertandingan dan menambah satu poin kali ini di kubu pemain dari itu. Sob kembali melalui tangan kanan. Masih diberikan Ilham. Satu stress kembali dilakukan oleh Asam Jaya. Ilham saudara berhasil menambah satu poin untuk pemain Asam Jaya menjadi 17 lawan 6. Jauh ketinggalan angka pemain Manjariti di set yang pertama ini, namun mampukah mengejar ketinggalan angka dari pemain Manjariti. Wawan kembali Anip ancang-ancang angkat sudah. Mehmet di sana Hibul kerjasama dengan Ilham. Putra Asam Jaya Ilham dan ternyata tidak dapat diblok dengan baik lapangan pertandingan. Asap kembali akan dilakukan pemain 18, Putra Asam Jaya. Kali ini akan melepaskan bola saudara. Sementara Ilham lepas sudah angkat Mehmet. Keras dia masih dapat terkapar oleh Anik. Berikan Wawan. Satu semis tidak keras. Rupanya Wibul tadi kurang sempurna mengolah bola datangnya dari Wawan. Dan bola keluar lapangan pertandingan. Sehingga membuat angka kembali untuk tim dari Manjariti menjadi 7-18. Kita lihat kembali pemain Putra Asam Jaya. 18 Ilham pegang bola sudah ancang-ancang Mehmet. Sementara bola dilemparkan sudah angkat Mehmet. Cukup keras kembali Asam Jaya. Genta tadi apit kiri pemain dari Manjariti dengan nomor 8 tidak sempat mengembalikan bola dengan baik dan bola harus keluar lapangan pertandingan. Satu penempatan bola tadi yang dilakukan oleh pemain pemain Manjariti. Kita lihat kembali akan dilakukan sudah untuk pemain Putra Asam Jaya melalui Ilham angkat sudah Mehmet di sana. Kita lihat Genta kali ini timbang bola sudah satu smash keras. Apa yang terjadi? Tadi dilakukan oleh pemain Manjariti keluar lapangan. Satu penempatan bola dari Ilham sehingga membuat angka kembali menjadi 18-19. Kita lihat kembali Wawan lepas bola sudah angkat di sana Mehmet. Tenang saja dia. Ragu-ragu saling ini saudara antara Ilham dengan Ibu ini sehingga bola terjatuh di antara kedua pemain Ilham dan Ibu sehingga bola tidak bisa dikembalikan dengan baik. Saya kembali lepas sudah bola angkat Ibu timang beresnya dia berikan Ilham satu smash tidak keras mematikan saudara, tidak keras namun mematikan. Satu smash yang dilakukan oleh pemain Putra Asam Jaya tadi sehingga lampu merah menyala untuk tim Putra Asam Jaya di set yang pertama di angka 9. Kembali lagi dilakukan sudah. Kita lihat itu Wawan lepas bola sudah angkat di sana Alif, sementara Ibu berikan Ilham temes kembali bola melebar ke sebelah barat lapangan. Ada bola keluar lapangan saudara sehingga pemain Manjariti membuka lembaran baru angka kembali. Mehmet di sana sudah bersiap. Apa yang terjadi? Ragu-ragu pemain ada bola. Dengan demikian maka berakhir sudah di set yang pertama, partai yang pertama pada sore ini.